Wah, lihat adik-adik, apa yang kita temukan di sini? Dinosaurus. Wah, lihat. Banyak sekali dinosaurus adik-adik. Lihat ini. Wah, lehernya panjang. Nah, coba kita lihat dari dekat. Wah, ayo tebak adik-adik. Ini lebih mirip hewan apa? Menurut adik-adik hewan apa? Ya, betul, jerapah. Ya, 100 buat adik-adik. Ya, ini mirip dengan hewan jerapah kalau zaman sekarang. Coba kita lihat lagi. Wah, lihat ini. Wah, ini mirip seperti buaya. Lihat kepalanya. Mirip sekali bukan dengan buaya? Wah, ternyata zaman dulu ada juga dinosaurus seperti buaya. Wah, lihat ini. Sepertinya ini kakak beradik. Lihat ini pundaknya. Wah, tajam sekali ya pundaknya. Adik-adik jangan mencoba memegang kalau begitu. Nanti adik-adik bisa terluka. Wah, adik-adik dengar suara itu? Wah, suara apa itu ya? Wah, ternyata ada T-Rex. Wah, teman-teman, ada T-Rex. Wah, sepertinya ini memangsa teman-teman yang di bawah. Wah, iya betul, ini T-Rex. Ayo kita beritahu teman-teman yang di bawah. Segera kita beritahu teman-teman yang di bawah. Ayo. Ayo, teman-teman. Lari. Ada T-Rex. Ayo. Wah, ada T-Rex. Lari. Wah. Oh, iya, betul. Ada T-Rex. Ayo kita lari. Lihat, aku juga lari. Wah, mana? Tidak ada T-Rex. Wah, iya betul. Wah, T-Rex lari. Wah, lihat, karena semua mangsanya lari, T-Rex pun jadi sedih teman-teman. Lihat T-Rexnya sedih. Tapi ingat, walaupun kalian kasihan dengan T-Rex, kalian tidak boleh membuang T-Rex ya teman-teman, karena T-Rex itu adalah hewan pemakan daging yang sangat berbahaya. Jadi teman-teman, kalau ketemu dengan T-Rex, teman-teman harus menjauhinya ya. Jangan mendekatinya, walaupun dia lagi keadaan sedih. Oke teman-teman, ingat, jangan memegang ya. Baik, dadah.